ya'lamuna ma taf'alun. Mereka mengetahui apa yang kamu lakukan. Iya. Makanya kalau hati kita tergerak untuk berbuat maksiat, ditambah lagi kita sedang berada di tempat yang sunyi, sepi, tidak ada satupun yang melihat kita, ingat bahwasanya masih ada malaikat bersama kita, malaikat yang mulia yang akan mencatat seluruh perbuatan kita, bahkan lirikan mata yang kita lakukan terhadap hal-hal yang haram meskipun tidak ada yang mengetahuinya. Ingatlah bahwasanya malaikat mengetahuinya, dia tidak pernah lalai dari mencatat, yang tidak pernah lalai dari mencatat, tidak ada yang terlewat, tidak ada yang terluput, oh ini kan lupa tidak tercatat tadi, dan kita tidak bisa melalui malaikat. Dan nanti seluruh catatan itu akan dihadirkan di hadapan kita di hari kiamat kelak. Dan malaikat itu tugasnya hanya mencatat kiram kadimi, tapi isi catatannya pada hakikatnya siapa yang mencatat? Kita sendiri. Sebetulnya kita adalah penulis buku catatan amal kita sendiri. Gitu ya. هذا صراط مستقيم.